Tak boleh. Masjid. Ya. Ha. Anak saya seorang tu dia uzur. Jadi saya ganti boleh. Nama saya tak ada dalam senarai yang. Tak ada masalah. Boleh. Boleh. Ha. Loli nak insyirah tak masuk. Boleh. 12 tepat. 11 11 45, 12 tepat. 12 tepat. 12 tepat di lobi. Ha, di lobi. Ha. Pergi sembahyang kat masjid. Lepas tu raudhah. Alhamdulillah, inilah gaya-gaya jemaah kita melontar. Segala coklat, segala jubah, beg. Ya, yeah, kacang, minyak wangi. Luar biasa. Ya, yeah, luar biasa. Ya. Yeah. Alhamdulillah tuan-tuan. Alhamdulillah. Di hadapan kita belah belakang tu adalah Masjid Abu Masjid Imam Al-Bukhari tuan-tuan. Ha, jarang orang kita datang ini. Belah timur ni ya, Masjid Imam Al-Bukhari di hujung ni. Betul-betul di hujung. Ya, kita hari ni kembali umrah USN dapat duduk di hotel 5 star tuan-tuan. Itulah Dar Iman Al-Haram 5 star tuan-tuan. Upgrade daripada Taiba Front ke sini. Luar biasa tuan-tuan ya. Luar biasa. 5 star hotel. Setaraf dengan Taiba Front. Alhamdulillah. Hai. Hai, bye. Ya Umar Muallim. Umar Muallim. Oh 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 oh. Ya 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 ya. Oh ah. Best. Woi. Luar biasa. Ya. Ayah, naik dulu, naik dulu. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Aduh, ikut mak. Oh. Ini yang melontar banyak ni. Ya. Yeah. Dah habis dah. Ya, yeah, kelas. Okey. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Okey, itulah tadi balik daripada melontar dan juga sudah luar lah Madinah oleh grup kembar umrah KU312024 bersama Ustaz Saifullah Nasri ya. Okay, alhamdulillah tuan-tuan, inilah hotel Dar Iman Al-Haram ya, 5 star hotel untuk penginapan jemaah kembar umrah USN untuk edisi KU312024 ni. Alhamdulillah. Okey, jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih semua kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.